Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat wa bi niyyati qabul wa husulil ma'mul wa bi niyyati syifa' min kulli al-amrad wa bi niyyati qada'i hawa'ijid dunya wal akhirah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal-khatimi lima sabaq nasuril haqi bil-haqi wal-hadi ila suratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, penghulu kawasan Daro, Ayahanda Yusuf bin Bakri, Pengurusi Surau Darul Ihsan Kampung Pancor, Ustaz At-Tirmizi, Jatuan Kuasa Surau, Ketua-ketua Kaum, ada KK Bahiri dan KK Maharat, betul lah? Secara Ustaz Azizan, pimpinan, para guru, ketua-ketua masyarakat dan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpahan nikmat dan kurniaan yang Allah beri kepada kita, tidak ada sesuatu pun yang tidak baik bagi kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala yang kita hadapi tiap hari, setiap saat, setiap waktu, bagi orang yang beriman itu semuanya baik. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sabdakan, maksud dia betapa ajaibnya, betapa pelik dan herannya urusan bagi orang yang beriman. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada dia, kepada orang beriman, maka dia bersyukur dan itu jadi kebaikan baginya. Dan bila ditimpakan musibah, ditimpakan kesusahan, ditimpakan malapetaka, apalagilah penyakit segala macam yang kita rasa tak bagus, tak baik bagi kita, itulah namanya musibah kan. Dan dia bersabar, maka itu jadi kebaikan baginya. Tidak ada yang tidak baik bagi orang mukmin, bagi orang beriman, melainkan semuanya baik. Kerana kita meyakini bahawa sebenarnya Allah Ta'ala lebih tahu apa yang terbaik bagi orang yang beriman. Jadi Alhamdulillah, Allah SWT berikan kita nikmat yang besar, yang banyak, yang tidak terhitung. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung, mengira akan nikmat Allah, pasti tidak akan terhitung kan? Banyaknya nikmat yang Allah bagi. Kerana itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kerana itu kena bersyukur, dan siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah baginya nikmat. Siapa tak bersyukur, ingat bahawa azab Allah sangatlah pedih, sangatlah berat untuk kita tanggung. Jadi salah satu daripada nikmat yang Allah SWT berikan pada kita saat ini, waktu ini, ketika ini, pada keadaan kita masing-masing sekarang ini, adalah nikmat berada di dalam suatu perbuatan mengingat kepada Allah. Cuba untuk menunjukkan kepada Allah, ya Allah, kami sekarang ini cuba untuk melaksanakan taat kepada Allah. Kita cuba untuk
menunjukkan bahawa kita hamba yang sedang berbuat ketaatan dan sedang melakukan suatu kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Kerana itu, saudara, itulah antara nikmat besar yang Allah SWT sedang berikan kepada kita saat ini. Dan pada waktu kita sedar, kita menyedari bahawa ini adalah nikmat. Kita sedar bahawa kita sedang mengingat Allah. Kita sedar kita tengah buat benda baik. Kita sedar kita tengah melakukan perkara-perkara yang akan membawa kepada pahala, menghindar kita daripada dosa. Waktu itu, tuan-tuan, kita doa pada Allah apa yang kita hajat. Kerana ia tergolong daripada salah satu daripada keadaan di mana Allah akan memakbulkan, menjawab, Allah akan dengar, akan jawab, akan makbulkan doa kita. Pada bila, tuan-tuan? Pada ketika kita ingat Allah. Pada ketika kita ingat yang kita sedang buat benda baik. Doa waktu itu. Saya bagi contoh, tuan-tuan, antara peristiwa-peristiwa ataupun keadaan di mana kita disuruh berdoa ataupun afdal, waktu berdoa yang afdal, bila? Antaranya pada ketika sujud. Nah, lagi pada ketika mungkin kita bangun malam sendiri, kan, sembahyang malam. Lagi pada waktu antara azan dan iqamat, kan. Lagi pada waktu kita tunggu nak berbuka puasa. Lagi pada waktu kita hujan, ya, waktu hujan. Lagi, tuan-tuan, banyak lagi waktu-waktu di mana kita disarankan berdoa dan dia jadi suatu waktu yang mustajab doa. Apa persamaan antara semua waktu yang kita sebutkan tadi? Persamaannya satu, tuan-tuan. Apa dia? Pada ketika itu kita sedang tawajuh kepada Allah. Maksudnya kita sedang fokus, sedang khusyuk, sedang sedar waktu itu. Waktu sedar kita buat baik. Waktu sedar kita tengah ingat Allah. Waktu sedar kita menunjukkan kepada Allah kita nak buat taat, ya Allah, tengoklah setiap usaha yang kita cuba tunjukkan kepada Allah. Ya. Waktu itulah kita berdoa. Bukan maksudnya waktu lain tidak berdoa, tuan-tuan. Tapi waktu kita sedar itulah waktu yang mustajab kita doa. Di satu resolusi, satu kesepakatan kita malam ini sebelum kita masuk bab-bab lain, ya, pada waktu ini kita sedang buat baik. Pada waktu ini kita sedang menunjukkan taat pada Allah. Pada waktu ini kita cuba untuk menunjukkan kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya menerima segala amalan kita. Waktu ini dah kita doa dengan segala hajat yang kita punyai. Manusia ada hajat. Ada macam-macam benda yang kita nak, kan? Dan berdoalah. Kerana beza Allah Ta'ala sebagai Khalik dengan manusia sebagai makhluk itu ada bezanya. Allah itu Khalik. Dia Ghani, kan? Al-Ghani kullu ma siwah, kan? Dia itu kaya, terkaya dia. Al-istighna kullu ma siwa, iftiqar ilaihi kulli ma siwa. Terkaya Allah daripada segala yang lain dan terfakir, maksudnya miskin yang lain, hanya merujuk kepada Allah untuk meminta. Jadi, bezanya Allah dengan manusia, kalau kita minta kepada manusia, minta benda bukan benda yang baik, bukan benda yang tak bagus, kan, meminta-minta, kan? Tak bagus. Dan orang pun tak suka. Banyak kali sangat minta ni, manusia pun tak suka. Sebab apa? Sebab manusia miskin, tuan-tuan. Manusia tidak punya kekayaan. Jadi kalau minta daripada saya bagi, habislah benda yang saya ada tu, kan? Begitu, kan? Itu kan manusia. Tapi dengan Allah, Allah suruh minta. Kerana apa? Kerana Allah Maha Kaya, tuan-tuan. Tidak habis segala khazanah, perbendaharaan, kekayaan Allah dengan manusia meminta kepadanya. Takkan habis. Kerana Allah Maha Kaya. Jadi kita minta, tuan-tuan, kita berdoa, minta dan pohonlah kepada Allah, insya-Allah, kan, dengan usaha kita barangkali Allah melihat dan Allah memakbulkan apa hajat dan keperluan kita. Cuma, tuan-tuan, bila kita minta ni Allah yang nak bagi. Ikut sukalah Allah nak bagi waktu bila. Allah akan bagi. Akan bagi. Kalau dia tak bagi, maka mungkin benda tu tak baik bagi kita. Dan mungkin akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik akan datang, kita tak tahu bila. Kalau tidak di dunia,
confirm di akhirat Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih besar, kerana ruang abadi, dunia abadi yang akan kita hidup, alam yang paling abadi adalah di akhirat, bukan di dunia. Dunia ni sekadar kita lintas jalan. Tuan-tuan, kita lintas jalan tak? Adakah orang lintas jalan, jalan raya besar, lintas jalan tu adanya melenggang-lenggang, hampa tika, boleh berkelah dulu tengah jalan, mati je kelanggar. Nah, jadi lintas jalan macam mana keadaannya? Lintas jalan tu harus cepat, harus pantas. Tengok kiri kanan, tak ada kereta, kita melintas kan? Tidak lagi melenggang-lenggang, melenggang-lenggang, boleh lagi lapik tika. Apa? Itu bukan lintas jalan tu. Ya? Kalau salah lintas jalan, kena langgar. Kalau lambat lintas jalan, kena langgar. Kena langgar, tak selamat kita. Macam tu juga dengan keadaan kita di dunia. Hidup atas muka bumi macam melintas jalan. Lintas jalan tu kena cepat. Lintas jeraya tak siapat. Apa tak? Melengah-lengah, lambat-lambat, siapat. Kena laju, kena pantas, kena berstrategi. Kena tahu bila waktu nak lintas. Kan? Begitu. Jadi begitu juga dengan kita di dunia ini. Jadi saudara, pertama sekali kita berdoa pada Allah SWT. Alhamdulillah, syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak dapat kita hitung, termasuk nikmat yang malam ini. InsyaAllah saya juga merasakan nikmatnya dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam yang insyaAllah barakah. Kita memperingati suatu peristiwa penting, di mana dengan sebab peristiwa ini maka kita dapat manfaatnya. Dan manfaat tu, faedah yang kita dapat ni bukan hanya di sini aja, juga di akhirat esok. Apa peristiwanya? Peristiwa yang kita sebut sebagai Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid Ar-Rasul. Apa maksud maulid? Maulid ni maksudnya ada dua, tuan-tuan. Satu, waktu dan saat ketika lahirnya, ya. Jadi kalau Maulid Ar-Rasul maksudnya saat Nabi dilahirkan. Juga dia merujuk kepada tempat Nabi dilahirkan, ya. Jadi Nabi lahir dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang kita sedang berada sekarang ni, maka kita merayakan namanya peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu mari dia nyebut maulud. Benar tak? Benar tak? Orang sebut maulud tak? Jadi betul tak perkataan maulud? Betul juga. Maulud tu apa? Maulud tu orangnya, bayinya, kan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Betul lah juga, kita juga menyambut orangnya tu, baby yang dilahirkan tu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulud pun betul, maulid pun betul, kan. Yang tak betul yang tak betul, yang tak sambut, bukan tak sambut, yang tak sayang kepada Nabi, yang tak cinta kepada Nabi, yang tak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang tak betul, ya. Jadi suara pertama, saya lupa nak tanya, kan, apa tak? Kubah berita. Kubah berita. Mana? Baik. Gambar tu, siapa nak kelakar darung si pandi lagi. Kalau Jakob Iban, mimit lah. Kan? Sebab bini saya orang Iban. Jadi bolehlah sikit-sikit bercakap Iban. Kan? Alhamdulillah, baik semuanya. Keadaan kita juga baik. Kalau tak bagus, jangan datang surau. Tak ikut SOP. Kan, itu ialah atas sebab maslahah, sebab kepentingan awam, maka kita juga kena menurut namanya perintah dan undang-undang yang ditetapkan. Saudara sekalian, satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu ketika dia bersama dengan sahabat, ya. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat, ya, selepas sembahyang, ya. Dan nanti akan ada interaksi, maksudnya ada sembang-sembang Nabi dengan sahabat-sahabat. Jadi satu ketika, ketika sedang duduk-duduk itu, maka ada Nabi bertanya kepada sahabat. Dan, apa namanya, dia tanya soalan yang, apa yang panggil? Soalan yang dia dah tahu jawapannya. Kan? Itu satu kaedah dalam mengajar, kan? Tanya soalan yang dah tahu jawapannya, kan? Jadi Nabi tanya, siapa orang yang cukup mengherankan?
orang yang Nabi rasa sangat heran. Nabi heran dengan kelompok manusia ataupun kelompok orang ini. Orang ini ciri-cirinya adalah orang yang apa tak? Yang istimewa. Nabi hairan kerana mereka ini adalah kelompok yang istimewa. Lalu sahabat pun jawab, ya, malaikat kot. Cakap malaikat. Nabi kata tak. Macam mana nak kata istimewanya malaikat? Sebab malaikat tu adalah ciptaan Allah yang memang diciptakan untuk taat dan patuh dan buat apa yang Allah suruh buat. Tak boleh buat benda lain. Kalau ditugaskan buat sekian perkara, itu jelah yang akan malaikat buat. Kalau ditugaskan perkara lain, itu jelah yang akan malaikat buat. Ya. Jadi malaikat memang akan sentiasa taat. Apa yang yang heran juga, special juga, tapi tidak cukup special lagi. Ada sahabat lain kata, kami ikut Nabi. Kami ikut ya Rasulullah. Yakni sahabat-sahabat Nabi. Memang sahabat Nabi ni orang hebat, menghairankan, istimewa, tapi tak cukup lagi hebat. Bukan orang yang aku maksudkan. Ya. Lalu Nabi sendiri jawab, yang cukup menghairankan, mentakjubkan aku, yang membuatkan aku rasa mereka ini cukup istimewa adalah umat-umat aku yang tak pernah tengok aku, tak pernah duduk dengan aku, tak pernah mendapat pengajaran daripada aku, tak pernah dibimbing dan dididik oleh aku. Tapi merekalah orang yang cinta kepada aku, yang ikut sunnah aku, yang sayang kepada aku, yang pertahankan aku, yang selawat kepada aku. Siapa dia tuan-tuan? Mudah-mudahan kitalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah tengok Nabi kan? Tak pernah kita duduk dengan Nabi, tak pernah Nabi mengajar kita di surau tu. Tak pernah kita dengar Nabi dalam YouTube. Tak pernah tuan-tuan. Itulah yang Nabi hairankan. Macam ni orang sidak, orang sidak tu lah orang yang macam ni, yang tak pernah tengok Nabi, tak pernah bercakap dengan Nabi, tak pernah berinteraksi dengan Nabi, tapi boleh sayang ke Nabi, boleh ikut sunnah Nabi, boleh cinta kepada Nabi, dan Nabi dah apa namanya, dah mangkat, dah meninggal dunia sekian lama. Kitalah orang yang Nabi merasa heran itu. Sebab tu tuan-tuan, orang yang macam ini, mudah-mudahan kita jadi orang-orang itu. Kita nak supaya insya-Allah mudah-mudahan kita juga nanti dapat suatu kedudukan yang baik dengan syafaat yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan jangan lupa satu petua amalan yang kita jangan tinggal, iaitu amalan selepas tu membaca doa selepas azan dan selepas iqamat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah, kan? Doa tu jangan lupa ya, sebab doa ni doa penting. Siapa yang nak syafaat Nabi di mahsyar esok, jangan lupa mengamalkan doa ini. Banyakkan membaca doa tadi insya-Allah mudah-mudahan. Eh tuan-tuan, begini. Masing-masing ada keluarga masing-masing. Ada isteri, ada anak-anak, ada keluarga yang lain. Kita sayang tak dengan anak-anak kita? Sayang. Macam mana nak cerita sayang tu? Tak reti cerita tuan-tuan. Khususnya bapa, ayah-ayah. Kan? Kadang-kadang ayah-ayah ni termasuklah ayah saya. Orang-orang lama lah. Kalau orang muda ni mungkin lain sikit lah kan. Dia boleh nak cerita dia punya kasih sayang kepada anak kan. Tapi orang-orang lama tu, tambah bila anaknya dah besar, nak sebut sayang ke anak, nak sebut perkataan tu, rasa macam janggal. Nah, tapi sayang, tapi tak reti nak tunjuk. Jadi kalau kita tanya kenapa sayang anak, entah, tak tahu kan. Sayanglah sebab dia fitrah. Ia darah daging kita. Dan Allah Ta'ala mencampakkan perasaan kasih dan sayang itu sesuai dengan fitrah manusia. Tuan-tuan, anak pusak, anak asuk, anak anjing, anak kucing pun disayangi oleh mak ayahnya, betul? Itulah fitrah dalam alam ini. Tapi tuan-tuan, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandangkan kita tak pernah duduk dengan Nabi,
macam mana nak sayang ke Nabi? Nabi bukan keluar daripada perut kita, duduk dalam rumah kita, tak. Macam mana nak sayang dengan Nabi? Jadi sayang kepada Rasulullah itu sedikit berbeza kerana kita kena pupuk sayang itu. Maksudnya dia nak kena dibibitkan, nak kena dibaja kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, ini menariknya orang-orang Islam di daerah kita tu, maksudnya di Nusantara, di alam Melayu tu. Termasuklah semua bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Apa istimewanya kita tu? Orang dulu-dulu, nenek moyang kita mengajar kita untuk sayang Nabi macam mana? Ha? Contoh tuan-tuan, saya bagi contoh. Nak makan ubat. Makan ubat kan? Kita tahu ya, bahawa ubat ni jadi sebab. Bukan ubat ni menyembuhkan. Ubat ni jadi sebab yang menyembuhkan Allah. Nah, jadi bila kita makan ubat, kita baca doa. Bismillah. Baca doa. Lekat ayah apa disuruh orang tua dulu? Selawat. Nah, orang tua kita dulu mari. Apa nyemolah? Nyemolah sambutan memperingati Maulidur Rasul. Memperingati Nabi pada waktu-waktu kelahiran Nabi. Kenapa nyemolah? Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia nak pupuk kasih sayang kepada Nabi. Orang dulu-dulu, kalau saya dulu masa sekolah, nenek saya selalu pesan, kalau nak exam, tak ingat, lupa, selawat atas Nabi. Kenapa disuruh macam tu? Selain daripada ada banyak manfaatnya tuan-tuan, memang ada banyak manfaat dan rahsia di sebalik selawat atas Nabi. Dia juga salah satu cara untuk kita pupuk sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dia tuan-tuan. Jadi perkara pertama yang kita dah sebutkan, bahawa cerita tadi Nabi rasa hairan, Nabi rasa takjub, Nabi rasa istimewanya kelompok ini, siapa dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup selepas Nabi, tak pernah jumpa Nabi, tak pernah dididik oleh Nabi, tapi boleh sayang Nabi, boleh cinta Nabi, boleh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang cukup istimewa, yang Nabi nak bersama dengan dia di tempat paling tinggi di syurga Firdaus nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua duduk dalam kalangan semua kita nak, insyaAllah. Mudah-mudahan semua kita jadi dengan izin Allah. Perkara kedua tuan-tuan, satu cerita yang juga tidak kurang hebatnya, ya. Ini disebutkan, dinukilkan oleh seorang tokoh, nama dia Maulana Profesor Iqbal, seorang sarjana tokoh ilmuan yang cukup hebat. Dia antara orang yang akhirnya membawa kepada pewujudan satu negara baru, namanya Pakistan hari ini. Pakistan ni ada banyak ceritanya, tapi dulu Pakistan sebahagian daripada negara India, tapi kemudian pecah, ya. Tapi Maulana Iqbal ni seorang profesor, seorang ahli falsafah. Dia sebut dalam buku dia, kan, The Reconstruction of Islamic Thought in Islam. Buku dia tajuk bahasa orang putih. Dalam itu disebut satu cerita yang dikisahkan oleh seorang syekh, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Gangohi dari India. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Kalau aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ketika peristiwa, ada satu tahun disebut tahun kesedihan. Dan kita baca dalam sirah, ada satu tahun di mana dua orang yang paling dekat dengan Nabi, yang menyokong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia dua orang tu? Pertama Abu Talib, pakcik Nabi. Abu Talib cukup sayang dengan Nabi. Ya, Abu Talib ni dijaga Nabi lepas mak Nabi meninggal, dijaga oleh Tok Wan Nabi, nenek Nabi, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib ni lah yang jaga Nabi. Sedangkan anak dia ramai, anaknya ada 10 orang lebih. Kalau makan berebut tuan-tuan, berebut makan, ya. Jadi Abu Talib yang menjaga Nabi. Tapi Abu Talib sayang kepada Nabi, ya. Dan dia adalah ketua kabilah Bani Hashim. Siapa nak sentuh Nabi? Dia kata, sentuh Nabi maksudnya menyentuh seluruh Bani Hashim. Apa maksudnya tuan? Perang kepada orang tu. Sebab itu, selagi Abi Talib masih hidup, Nabi tak pernah disentuh secara fizikal. Tak ada siapa berani. Sebab seluruh kabilah, seluruh kaum, seluruh
KK lah macam ya lah. Besar lagi AKK Abu Talib ya. Kan Syekh, dia panggil Syekh Kabilah. Kan Syekh bagi kabilah Bani Hashim. Selagi Abu Talib hidup, jangan harap dapat sentuh fizikal Nabi. Hujung rambut Nabi pun orang tak boleh sentuh. Sentuh aja perang. Macam ya apa? Ha. Jadi Abu Talib mati. Abu Talib meninggal, ganti dengan siapa tuan-tuan? Ganti dengan pak cik Nabi juga, namanya Abu Lahab. Ada dalam Quran surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ah ha, tu surah tu orang dia Lahab, Abu Lahab. Tuan-tuan tahu Abu Lahab ni punyalah tak patut dan kuhajarnya kepada Nabi. Apa dia buat? Lepas Abi Talib meninggal dunia, dia berlepas tangan daripada menjaga Nabi. Maksudnya Nabi boleh orang sentuh, dan daripada situ orang mula menyentuh Nabi secara fizikal. Kurang hajar orang ni ya. Tapi kurang hajarnya Abu Lahab, dia adalah orang yang paling gembira apabila Nabi SAW dilahirkan. Tuan-tuan, sebagai tanda kegembiraan bila dia dapat tahu bahawa Nabi dilahirkan, apa dia buat? Dia memerdekakan hambanya. Hamba dia yang nampak peristiwa kelahiran Nabi berlari pergi balik ke rumah Abu Lahab, bagi tahu ke Abu Lahab, anak menakan kau, anak kepada Abdullah dilahirkan. Seronoknya Abu Lahab, apa dia buat? Engkau hamba yang bagi tahu tu ya, engkau dibebaskan. Gembiranya dia. Kerana itu ada dalam satu riwayat ya, riwayat yang mengatakan bahawa Al-Abbas, seorang lagi pakcik Nabi namanya Al-Abbas. Al-Abbas pernah suatu waktu selepas kematian Abu Lahab, dia mimpi. Dia mimpi dia nampak Abu Lahab dalam mimpi dia. Lalu ditanya kepada Abu Lahab, macam mana keadaan kau sekarang ni Abu Lahab? Abu Lahab dah kena seksa dah dalam apa namanya, waktu mati tu ya. Macam mana keadaan kau sekarang wahai Abu Lahab? Dia kata apa? Setiap hari Isnin Allah akan meringankan azab bagi aku. Sebab apa? Sebab dia merasa seronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu orang kafir, dia seronok dengan kelahiran Nabi, dia pun dapat ringan azabnya. Apatah lagi kita yang Muslim, yang beriman, yang memang ikut sunnah Nabi selama tu, yang sayang kepada Nabi, yang usaha untuk menambahkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambah-tambahlah Allah Taala menyelamat kita daripada azab dan menambahkan nikmat kita di akhirat esok insya-Allah. Jadi tuan-tuan, nak cerita tadi, tahun kesedihan. Satu, Abu Talib meninggal. Yang kedua, siapa meninggal? Isteri Nabi. Nama siapa? Isteri yang first, yang pertama, yang mula-mula dulu. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Jadi Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia dengan Abi Talib meninggal dunia tahun yang sama. Abi Talib dijaga Nabi secara siasah, maksudnya secara politik, secara masyarakat yang dijaga Nabi. Khadijah dia membantu Nabi dari sudut ekonomi, ya, kewangan, bantuan apa namanya, kewangan untuk berdakwah. Dua-duanya dah tak ada. Dalam tahun yang sama Nabi sedih. Sebab apa tuan-tuan? Tahun itulah Nabi pergi mencari perlindungan. Tuan-tuan kalau nak faham, saya dididik dalam bidang apa tak, kajian sejarah juga. Jadi untuk kita faham sirah Nabi, kita juga kena faham macam mana cara orang di waktu Nabi hidup. Macam mana? Jadi pastinya sama dengan hari itu, tak sama dengan hari ini. Di tempat kita, tempat Nabi di negeri Arab dengan tempat kita tak sama. Negeri Arab hari ini dengan negeri Arab 1000 tahun dulu sik sama juga. Nah. Jadi masa zaman Nabi dulu, sistemnya adalah sistem dipanggil sistem kabilah dan sistem perlindungan. Jadi kalaupun Nabi tadi kita sebut bila Abi Talib meninggal, tidak ada lagi kabilah yang menjaga dan melindungi Nabi, dan orang dah berani sentuh Nabi. Dan itu menjadi sebab di mana berlakunya peristiwa Nabi berdakwah ke Taif. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu kan? Nabi berdakwah ke Taif, apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi berdakwah ke Taif untuk dakwah kepada orang Taif, dan dari sudut politiknya meminta perlindungan. Maksudnya kabilah di Taif melindungi Nabi, tidak
apa nama, melindungi Nabi daripada diapa-apakan oleh kabilah yang lain. Orang yang tak suka kepada Nabi, cari masa je bila nak pukul Nabi, nak apa-apakan Nabi, nak sakiti Nabi. Jadi dia cari perlindungan di Taif, di samping berdakwah. Tuan-tuan, apa yang Nabi dapat? Nabi kena ejek, kena hina, dibaling dengan batu, dan Nabi luka berdarah. Dalam riwayat sirah disebutkan, sampaikan darah Nabi itu mengalir masuk ke dalam kasut Nabi. Boleh kata banyaklah luka. Kalau luka sikit-sikit di situ je, di sini je kan. Ini luka sampai darah masuk ke dalam kasut. Banyaklah lukanya tu. Tuan-tuan tahu, lepas tu siapa yang jaga Nabi, siapa yang melindungi Nabi? Yang melindungi Nabi selepasnya adalah seorang yang tidak beriman dan dia kafir sampai dia mati. Namanya Mut'im bin Adi. Sebab itu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala membantu perjuangan agama juga dengan pelbagai cara. Juga dengan binatang, dengan orang bukan Islam, dengan apa-apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Nah, jadi jangan pernah meremehkan siapapun di atas muka bumi ini. Kan, hatta orang yang kafir juga membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita tadi Abdul Qadir Gangohi disebut apa? Dia kata, kalau aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kesedihan dua orang ni meninggal, pergi ke Taif, kena baling batu. Kan? Pada tahun kesedihan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk Isra' dan Mi'raj. Kan, tuan-tuan tahu peristiwa Isra' Mi'raj kan? Nabi daripada Mekah dijalankan, diperjalankan, berjalan malam. Itu namanya Isra'. Kan? Daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Lama tuan-tuan, jauh. Kita pernah dengar peristiwa hijrah? Hijrah Nabi kita rasa macam jauh kan? Bila ustaz cerita, oh jauh hijrah Nabi tu. Tuan-tuan, hijrah Nabi tu jauh dari segi jarak kilometernya daripada Mekah ke Madinah jauh. Tuan-tuan dah pernah pergi haji, rasa jauh juga walaupun naik bas ke naik apa kan? Rasa jauh juga. Kan? Ni naik unta dulu. Jarak daripada Mekah pergi Baitul Maqdis di Palestin lagi jauh tuan-tuan. Berganda jauh dah. Lagi jauh. Kalau kita dengar hijrah ke Madinah pun jauh, Palestin lagi jauh. Sebab tu bila Nabi cerita, aku malam tadi baru balik daripada Baitul Maqdis, semua orang tak percaya. Orang tak percaya tuan-tuan. Tergoyah, tergugah iman beberapa orang sahabat. Sampai dia orang pergi bertanya kepada, dan ada dalam kalangan orang-orang kafir juga datang kepada Abu Bakar. Tengok kawan sahabat engkau ni, Abu Bakar. Dia cerita dia baru balik daripada Baitul Maqdis. Jalan sehari je. Satu malam ke sehari? Satu malam je tuan-tuan. Itu namanya Isra'. Dah pergi patah balik. Logik lah. Kata Abu Bakar, kalau dia kata lebih daripada tu pun aku percaya. Sebab itu Abu Bakar digelar dengan gelaran As-Siddiq, yang benar, dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu dia Abu Bakar. Hebat dia. Lebih daripada itu pun dia percaya. Tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj ada dua keadaan. Satu, Nabi diisra'kan daripada Mekah ke Baitul Muqaddis. Yang kedua, peristiwa Mi'raj, Nabi diangkat daripada Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Nabi jumpa dengan Allah. Ya. Ya tuan-tuan, kalau jumpa dengan Allah dalam keadaan kita ni sedang ada banyak masalah. Masalah ni di Mekah ni. Kena lempar, tak ada perlindungan, kena lempar dengan batu, tak ada siapa nak sokong. Tak ada orang yang disayangi duduk sebelah kita, membantu kita. Isteri dah meninggal, gitu kan? Bayangkan tuan-tuan. Kata Abdul Qadir Gangohi, kalau aku berjumpa dengan Allah, pasti aku minta dengan Allah tak mau turun balik ke Mekah. Nak duduk dalam syurga. Tak mau turun balik ke Mekah. Kalau kita pun tuan-tuan tengah pening-pening balak tu, kerja office tak siap, tak selesai lagi. Kerja dia macam-macam kerja kita tak selesai, pening bala kan. Ni Nabi macam-macam, nyawa pun terancam. Misi belum selesai, ya. Tapi apa Nabi buat? Nabi tak minta. Nabi tak minta untuk terus duduk dalam syurga. Apa Nabi buat? Nabi kembali ke Mekah. Kembali kepada apa?
kembali kepada keadaan kacau bilau, susah payah. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia Nabi. Dia ingat, dia masih sedar bahawa misi dia tak selesai lagi. Kerjanya belum selesai. Selagi kerja belum selesai, selagi itulah berjuang. Kata orang Iban, agi hidup, agi ngelaban. Apa kata orang Daro tu? Marah orang Daro kita, Tok Jakob Iban. Jadi tuan-tuan, itu keadaannya. Nabi tu sayang dia kepada kita, maka dia sanggup turun balik sebab belum selesai misinya. Itu perkara kedua kita nak sebutkan. Jadi dari situ tuan-tuan, ada satu ayat Allah SWT, surah Al-Ahzab ayat yang ke 23. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Dan dalam kalangan orang-orang beriman, minal mu'minina rijalun sadaqu, ada rijalun sadaqu, ni satu kelompok namanya orang-orang lelaki yang benar. Tapi bila sebut lelaki ni, tidak mesti lelaki aja, manusialah ya. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, mereka berjanji kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu, dan dalam kalangan mereka ada yang telah menunaikan janjinya. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya ada yang dah meninggal. Wa minhum man yantazir, dan dalam kalangan mereka ada pula yang sedang menanti-nanti. Menanti apa? Menantikan untuk menunai janji. Apa maksudnya? Untuk mati. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak sekali-kali mengubah janji mereka sampai mereka menunaikan janji. Tuan-tuan, ini yang Nabi SAW impikan untuk umat-umat dia. Apa dia? Orang-orang yang menunaikan janji dia kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Janji kita adalah untuk meneruskan apa yang Nabi buat. Nabi naik jumpa dengan Allah, itulah kebahagiaan paling hakiki. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin dan percaya setiap orang beriman suatu waktu nanti akan melihat Allah di akhirat. Kita semua, dan melihat Allah, kita tak boleh tengok Allah di dunia, pasti takkan boleh. Siapa yang cakap dia pernah tengok Allah, memang tak betul. Ya. Nak tengok Allah hanya di akhirat. Dan orang-orang yang tidak beriman, yang kufur, mereka akan terpaku kepala mereka, tak boleh nak tengok Allah. Ya. Orang beriman boleh tengok Allah, dan itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Tuan-tuan, bahagia seorang manusia di atas muka bumi ni, bahagia dia adalah momentarily. Momentarily maksud dia bahagia sekejap-sekejap. Juga perasaan lain. Dan saya juga pernah macam tuan-tuan berhadapan dengan rasa seronok. Seronok sekejap je. Lepas seronok, pergi bilik air dah tak seronok dah. Hilanglah seronok tu. Ya. Sedih, tuan-tuan pernah sedih. Saya pernah sedih, tuan-tuan pernah sedih. Kita pernah sedih kehilangan orang yang kita sayang meninggal. Baca Yasin, nangis-nangis kita. Lepas tu hantar ke kubur, nangis kita. Balik, tak nangis dah. Sedih tu hilang. Esok, buat tahlil, nangis lagi. Lepas 10 hari, dah hilang rasa sedih tu nak. Jadi sedih tu kan datang dan pergi. Sama juga gembira, datang dan pergi. Tapi gembira yang hakiki, yang tidak akan datang dan tidak akan pergi, adalah gembira ketika melihat Allah di syurga, di akhirat esok. Dan orang beriman, insyaAllah kita akan melihat Allah di akhirat. Tuan-tuan, kalau Nabi diberi keistimewaan melihat Allah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia dah dapat kebahagiaan hakiki, kenapa nak turun balik ke Mekah yang kucar kacir tu? Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk kepada umat dia bahawa inilah janji dia sebagai seorang pesuruh Allah. Dia ada misi dia, belum selesai. Tuan-tuan, kita dah tengok apa pengorbanan Nabi. Kita pun jangan mengalah. Selagi bernafas, berjuanglah. Perkara yang seterusnya tuan-tuan,
Saya nak sebut sikit pasal maulid sebab kena cerita maulid juga. Kan cerita maulidur rasul kena cerita tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi, dan juga cerita sikitlah tentang peristiwa yang berlaku. Tuan-tuan, kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Mekah ini satu tempat yang tandus, tuan-tuan, yang kering kontang. Tuan-tuan pernah pergi Mekah kan? Ada jumpa sungai tak? Tak jumpa sungai, tuan-tuan. Di Mekah, kan? Malah memang kawasan yang bukan kawasan subur. Kalau kawasan subur ni kat mana? Tapi orang Mekah ni kaya-kaya. Orang Mekah zaman Nabi kaya-kaya. Dia orang ada ladang-ladang kurma. Tapi ladang kurma bukan dalam Mekah. Ladang kurma di tempat lain. Di mana? Di Taif, yang kita sebut di Taif. Di Madinah. Ha, itu ladang-ladang kurma dia orang. Kerana itu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilontarkan batu ketika berdakwah di Taif. Dia berlindung, Nabi ya, berlindung di dalam ladang kurma yang dimiliki oleh dua orang adik-beradik anak Rabi'ah. Seorang nama Utbah, seorang nama Syaibah. Dua-dua ni tuan-tuan tahu siapa? Orang yang paling kuat memusuhi Nabi. Tapi pada ketika dia tengok Nabi di baling batu macam tu dan melindung di dalam kebun. Dia orang ni orang Mekah, tapi kebunnya di Taif. Bila tengok Nabi kena macam tu dan melindung, menyorok di dalam kebun mereka di Taif, kebun kurma tu, apa disuruh? Disuruh hamba dia datang pergi ke Nabi, bawalah hidangan air dan kurma. Ni kapir ni yang sangat memusuhi Nabi, tapi pun ada rasa kesian ke Nabi. Bila tengok peristiwa tu, tuan-tuan, ada sebab tuan-tuan ya. Sebab orang Arab ni, ni saya cerita sikit sebab ni, kenapa dia rasa kesian. Sebabnya orang Arab Quraisy, Quraisy ni di Mekah, dia rasa bangsanya lebih tinggi daripada Arab lain. Orang Arab Taif ni dia rasa lebih rendah dia punya level. Jadi dia kata, mana mungkin seorang Quraisy kena buat macam ni. Jadi kita kena lindungi dia. Walaupun di Mekah, dia orang ni lah yang memusuhi Nabi. Nampak tak? Dia punya faham kebangsaan tu lebih kurang. Dia punya, sungguh kuat dia punya kebangsaan tu kan. Tapi itu cerita tentang peristiwa. Jadi tuan-tuan, di Mekah, tempatnya tandus kontang-kanting. Menurut kajian, maksudnya kajian daripada kajian tamadun, tamadun dunia ya. Tamadun dunia tu yang muncul dalam dunia ni, dia akan muncul di tempat yang dekat dengan sungai. Tamadun Mesopotamia dekat Iraq, tuan-tuan, dekat dengan sungai. Tamadun Ganges dekat India, dekat dengan sungai ya. Tamadun apa lagi? Kita juga di Nusantara tu dekat dengan sungai. Tapi Mekah adalah satu-satunya tempat di mana munculnya tamadun besar yang tak ada sungai. Kan? Itu kan pelik? Ha? Apa kata Al-Syahid, Syekh guru kami, apa namanya, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, meninggal dunia ketika tengah kuliah, kan? Tengah kuliah tu, kena bom, meninggal dia, syahid dia. Kan? Apa kata Syahid Sa'id Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, dia kata apa? Dia kata, kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan Mekah sebagai suatu tempat yang Allah pilih, kontang macam mana pun akan jadi tempat yang special. Betul? Tuan-tuan, Kaabah, Kaabah tu hanyalah satu kotak, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah kan, tengok Kaabah kan, dia kotak je. Tuan-tuan tengok masjid tuan-tuan, lagi cantik daripada Kaabah dari sudut fizikalnya. Nah, tapi apa yang istimewanya Kaabah? Kerana ni Baitullah. Itulah istimewanya. Kerana dia dinisbahkan kepada Allah. Dan Allah memilih Mekah. Allah memilih Kaabah tapaknya. Allah memilih di situ lahirnya Rasulullah. Allah memilih di situ Islam berkembang. Jadi apa saja yang Allah pilih, apa saja yang ada nisbah dengan Allah, maka dia akan jadi istimewa. Kita ada kaitan dengan Allah? Kita hamba Allah, kita akan jadi istimewa. Tuan-tuan, Al-Quran, minta maaf saya bagi contoh. Al-Quran yang mushaf, mushaf faham tuan-tuan, buku Quran tak?
mushaf Quran. Tuan-tuan, sebelum dia dituliskan ayat Quran menjadi mushaf Quran, dia hanyalah kertas. Kertas biasa. Ya, orang tak peduli pun kalau jatuh di jalan, di tanah, di mana-mana. Tapi apabila dituliskan ayat-ayat Al-Quran, kalam Tuhan, kalam Allah, maka dia jadi istimewa. Tuan-tuan boleh letak Quran bawah ni? Tak boleh kan? Kena letak tempat tinggi. Tuan-tuan nak baca Quran, ambil wuduk dulu. Sebab apa? Sebab bila dinisbahkan dengan Allah, maka diistimewa. Begitu juga dengan Rasulullah. Allah yang memilih Rasulullah, maka diistimewa. Allah pilih dia di Mekah, tempat yang kontang-kanting, tempat yang kontang, yang tidak punya ciri-ciri tamadun tadi. Tak ada sungai, tak ada tanaman. Allah pilih. Allah pilih Kaabah yang binaannya hanya biasa aja, kotak aja. Allah pilih, dia jadi istimewa. Jadi siapa yang Allah pilih, apa yang Allah pilih, maka dia jadi istimewa. Termasuk kita tu, tuan-tuan. Bangsa kita tu dulu bukan dah bangsa yang Allah kurniakan dengan nikmat Islam. Tapi hari tu Allah bagi kita nikmat Islam, setelah berapa ratus tahun kita jadi istimewa. Jadi tuan-tuan, nak diceritakan di sini bahawa Nabi dilahirkan di Mekah. Tahun bila tuan-tuan? Waktu itu belum ada lagi kalender macam yang kita faham, kalender hijrah. Kalender hijrah itu 1442 lah. 1442 hijrah. Hijrah ini kalendernya diambil berdasarkan peristiwa hijrah Nabi. Kan? Dan masa bila dia dicipta? Dia dicipta waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi waktu zaman Nabi lahir tu, tahun bila? Waktu itu tuan-tuan, ada tahunnya, ada kiraannya, tapi orang tidak sangat melihat tahun. Bulan memang dah ada. Bulan yang kita duk sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan ni dah Allah tentukan dari dulu, dan memang dah jadi tradisi orang Arab dulu yang pakai bulan tu pun. Tak ada masalah. Cuma tahun je lah, ya. Jadi pada ketika tahun Nabi lahir, dikenal orang dengan tahun, tahun apa tuan? Tahun gajah. Mana datangnya gajah? Dalam surah Fil, ya? Apa surah Fil? Alam tarakai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahun itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Tahun itu ada seorang pembesar, direngkaskan cerita, seorang pembesar namanya Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram ni seorang gubernur dekat Ha'ab ni, dekat Yaman. Dia gubernur bagi kerajaan Habsyah dekat Afrika. Dulu Afrika tu lebih maju daripada Arab. Ada satu kerajaan, kerajaan Kristian. Ya. Namanya Habsyah. Negara Habsyah hari ni negara ada lagi, masih lagi ada tuan-tuan. Negara dia hari ni namanya Eritrea dan juga Ethiopia. Dia dah jadi dua negara. Dan hari ni dua-dua negara tu lingkup. Dulu negara hebat. Kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah Subhanahu taala al-Malik, dia menentukan siapa yang dia nak untuk memerintah, dia yang memuliakan siapa yang dia nak perintah, nak orang perintah, dia yang akan menghinakan bagi orang yang hilang perintah. Kan? Jadi begitulah keadaannya Habsyah tu dulu, hebat hari tu saya dah apa. Jadi Abraha al-Ashram tu nya dengki sebenarnya. Dia dengki. Sebab apa dia dengki? Dia terfikir, kena di tanah Arab tu. Arab ya. Yaman duduk di selatan tanah Arab. Mekah di pantai barat. Nah, dan nak tunjuk peta tak terhati nak tunjuk tuan. Jadi duduk di selatan, di bawah, ada duduk di atas. Atas sikitlah ya. Jadi Abraha ni dia pelik. Pasal apa? Setiap tahun bila sampai musim haji, orang-orang Arab daripada seluruh tanah Arab akan pergi ke Mekah. Dia heran. Apa yang ada di Mekah? Macam kita sebut tadi, Mekah tanaman pun tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada, tak subur. Yang ada apa? Kaabah tu. Kenapa orang pergi Kaabah tu? Dia pelik, dia heran. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Dia buat suatu rumah ibadat nak lawan Kaabah. Dia buat rumah ibadat tuan-tuan. Dan dia buat masjid dia, panggil apa ya? Dia panggil rumah ibadat lah ya. Lebih hebat, lebih cantik, lebih besar lagi yang ada di Mekah. Tuan-tuan tahu apa yang jadi? Tak laku tuan. Orang tak pergi juga.
Sedangkan Yaman adalah salah satu tempat orang pergi berdagang, termasuk orang Arab Quraisy, ya, yang dinamakan Bani Hashim tadi. Nenek-nenek Nabi, datuk nenek Nabi namanya Hashim. Dialah yang memulakan suatu tradisi orang Arab Quraisy yang dinamakan dengan Ashita dan As-Saif dalam surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy, menjadi suatu kebiasaan bagi orang Quraisy. Ila fihim rihlat ash-shita was-saif. Dia pergi rehlah, pergi berjalan pada jalan, berjalan tu namanya ash-shita dan as-saif. Kan? Pada musim sejuk dia pergi ke Yaman. Masa musim panas dia pergi ke Syam. Dia pergi berdagang. Itu namanya ash-shita dan as-saif. Dan orang Quraisy bila dia pergi berdagang, dia akan balik, maksudnya berdagang ash-shita dan as-saif tu, dia akan balik dengan banyak dia punya hasil-hasilnya. Itu dia. Dan siapa yang memulakan, tuan-tuan? Itulah dia, Hashim, nenek Nabi, datuk Nabi. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin bin Hashim tadi lah. Itu orang dia. Tak jauh dari Nabi lah. Jadi itulah orang yang memulakan rehlah Ashita dan Sal. Tuan-tuan, orang pergi Yaman, memang pergi Yaman, pergi berdagang. Tapi kenapa bila dah buat masjid besar, buat rumah ibadat besar, kalah Kaabah, orang tak datang? Malah ada orang Quraisy yang berani datang jauh-jauh dari Quraisy, dia berak depan rumah ibadat tu. Dia kata ini tak layak menjadi rumah ibadat. Kerana Allah dah tentukan sejak daripada azali bahawa Mekah akan jadi tempat di mana orang melakukan haji. Ya. Jadi apa dia buat? Dia tak puas hati. Apa dia tak puas hati? Dia buat apa? Dia bawa tentera dia ramai-ramai, ya, termasuk ada yang bergajah. Ya. Itu namanya tentera bergajah Abraha, pergi serang ke Mekah. Pergi jauh-jauh serang Mekah semata-mata tak puas hati. Kenapa orang datang ke Mekah, datang ke Kaabah musim haji, tak datang tempat dia. Itu aja. Sampai di satu tempat perbatasan, dia ada tengok apa namanya, unta banyak, tuan-tuan. 200 ekor unta dalam riwayat. Unta tu semua milik Abdul Muttalib, nenek Nabi. Lalu dia rampas semua unta 200 tu. Disampaikan berita tu kepada Abdul Muttalib. Dan orang Mekah jadi kelam kabut. Kita nak lawan memang tak layak, memang tak mampu nak lawan, sebab tentera ni tentera yang hebat dan besar. Lalu apa Abdul Muttalib kata bila berjumpa dengan Abraha? Kan? Abraha kata, apa yang kau nak minta? Abraha kata kepada Abdul Muttalib, ya, gentleman lah, kau nak minta apa? Kata Abraha, kata apa? Apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib, nenek Nabi, dia kata, aku nak minta balik semua unta yang kau rampas. Kata Abraha, kita ni nak serang dia punya Kaabah, dia boleh minta pula unta dia? Sangat tak patut, kan? Mintalah, jangan serang. Itu yang diharapkan oleh Abraha. Apa kata Abdul Muttalib? Dia kata, unta tu aku punya, jadi aku mintalah balik barang aku, aku jaga barang aku. Kaabah itu ada pemiliknya, Allah yang punya. Tahulah Allah jaga. Itu jawapan Abdul Muttalib. Hebat jawapannya. Dan ternyata Allah menjaga, dan Allah telah memusnahkan tentera bergajah tu sampai jadi macam daun-daun kering dengan datangnya burung ababil. Dalam surah apa tu? Surah Fil tadi disebutkan, ya. Ini tuan-tuan, Nabi lahir dalam tahun tersebut. Banyaklah riwayatnya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu apa yang berlaku pada Nabi. Tapi tanda-tanda kenabian bagi Nabi SAW itu sudah muncul sejak sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir muncul tanda-tanda kenabian. Itu istimewanya Nabi SAW, ya. Dan pada ketika Nabi SAW ni sikit cerita yang last, tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan faham istimewanya Nabi walaupun baby. Tuan-tuan tahu, orang Arab Quraisy, dia orang ni Arab yang level tinggi, tuan-tuan. Nabi, dia punya salah silah dia, keturunan hebat. Semua orang di Mekah tu tahu keturunan Nabi. Maksudnya hebatnya keturunan dia, sebab orang lain pun boleh hafal keturunan Nabi. Kan? Dan tuan-tuan,
nenek Nabi namanya Abdul Muttalib, orang kaya, kan? Kaya. Dia tak miskin, dia kaya. Ya. Dan Allah SWT memberikan dia kekayaan kecuali satu je yang dia tak kaya. Dia tak kaya anak. Ini pada zaman dia muda. Anak dia sikit dan anak lelaki dia sikit. Orang Arab ni dia tanda kemuliaan bagi orang Arab yang dinamakan sebagai karim, mulia, adalah salah satunya mempunyai anak lelaki yang ramai. Dan bagi orang Quraisy, untuk jadi mulia kena ada anak lelaki yang ramai. Dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham dinukilkan cerita tentang bagaimana Abdul Muttalib bernazar kepada Allah. Bernazar, tuan-tuan faham? Nazar kan? Dia minta pada Allah, dia kata, kalau aku ada anak lelaki yang ramai, dia akan buat sesuatu. Apa yang dibuat tuan-tuan? Apa yang dinazarkan? Dia nazar, dia kata dia akan korbankan anak yang paling disayang. Ternyata Allah makbulkan 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Dan yang paling akhir, yang ke-10 yang lelaki itu adalah Abdullah. Siapa Abdullah? Bapa Nabi. Dan memang ada disebutkan dalam riwayat bahawa Abdullah ni hampir dikorbankan. Sampailah ada tradisi menebusnya. Adalah tradisi orang dulu, cara untuk kafarah, maksudnya menebus balik darah Abdullah supaya tidak dikorbankan. Cerita dipendekkan, tuan-tuan, ada orang, ya, adik kepada seorang pendeta yang bernama apa tak? Dia adalah pak menakan kepada isteri Nabi Khadijah, ya. Hari-hari dia dengar pak menakan dia cerita akan datang seorang Nabi, akan datang seorang Nabi, dan Nabi itu akan datang dalam kalangan orang Arab, ya. Pak menakan ini ahli kitab, ya, ahlul kitab. Jadi bila dia dengar benda tu, hari-hari dengar, ya, dengan tanda-tanda yang diberikan dan sebagainya, sekali tu Abdullah nak berkahwin dengan siapa nama mak Nabi? Aminah. Masa nak berkahwin tu berlimpas, ya, lintas, ya, berselisihlah adik kepada pendeta atau ahli kitab ini dengan bapa Nabi namanya Abdullah. Bila dia tengok, dia nampak cahaya yang cukup terang daripada muka Abdullah waktu itu, dan dia kata itulah Nabi. Dia kata begitulah, ya. Lalu Abdullah kata, aku ni nak cepat, ya. Dia minta nak kahwin dengan Abdullah. Dia kata aku nak cepat kerana ada perkahwinan. Maka dia pun pergi lepas berkahwin. Setelah beberapa hari berjumpa semula dengan perempuan tu. Lalu Abdullah tanya kepada perempuan tu, adik kepada ahlul kitab tu, eh, hari tu minta kahwin dengan aku, hari ni tak minta lah. Hari tu aku ingat engkau Nabi, tapi hari ni aku tak nampak lagi cahaya tu pada muka engkau. Dan arti kata lain, Abdullah dah pun berkahwin dengan Aminah, ya. Jadi cahayanya turun kepada Aminah, kepada anak yang akan dilahirkan itu. Jadi dipendekkan cerita, tuan-tuan, Nabi Muhammad lahir. Orang-orang Quraisy ini ada tradisi menyusukan anak-anak kepada orang Bani Sa'ad, orang luar bandar. Orang Mekah, orang bandar, orang pekan. Jadi dia akan suruh anak-anak yang baru lahir ni diambil oleh orang Bani Sa'ad, bawa balik, disusukan di sana, dibesarkan di sana. Sebab apa? Ada banyak sebab. Antaranya untuk dapat udara yang lebih segar, sebab Mekah ni dah tak segar dah waktu tu kerana dia jadi pasar, ya, ramai orang datang, ya. Tapi di perkampungan Bani Sa'ad itu lebih segar. Yang kedua, duduk di kampung belajar berdikari, belajar mengambil kambing, ya. Itu Nabi belajar di perkampungan Bani Sa'ad. Yang ketiga, orang di luar bandar itu bahasanya lebih pure, lebih asli bahasa Arabnya. Orang Arab ni sangat mementingkan bahasa. Jadi boleh bersyair, boleh apa, itu suatu kelebihan. Pakcik-pakcik Nabi semua pandai bersyair. Bersyair tak payah macam kita, tuan-tuan, nak kena tulis dulu. Macam orang Melayu kita dulu lah, orang Melano juga, kan? Bermukun dulu nak. Sip perlu nak tulis-tulis. Boleh keluar terus nak. Otomatik keluar, memukun, berpantun, berpindah. Jadi orang Arab macam ni juga, ya. Kecuali Nabi, ya. Pakcik Nabi semua pandai bersyair, kecuali Nabi. Kenapa? Sebab Allah menjaga Nabi. Kalau Nabi pandai bersyair,
apa yang akan berlaku? Orang akan kata Muhammad lah yang menulis Al-Quran, kerana bahasa Al-Quran tu lebih tinggi daripada bahasa syair. Jadi Nabi dijadikan Allah orang yang buta huruf, Nabi dijadikan Allah orang yang tidak pandai bersyair, tapi Nabi fluent, orang yang pandai dan petah bercakap-cakap, berkata-kata. Tuan-tuan, last kali tentang Nabi nak disusukan. Ada satu keluarga, satu keluarga di perkampungan Bani Sa'ad, namanya Halimah As-Sa'diyah, ha, binti Abi Zu'aib, dan Al-Haris nama laki dia. Halimah As-Sa'diyah ni adalah ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Halimah dan juga laki dia Al-Haris, ini adalah dua orang dari satu keluarga yang sangat miskin di perkampungan Bani Sa'ad, paling miskin dengan. Dia orang nak pergi ke Mekah, dia kena naik kenderaan, naik unta, dan kena bermalam satu malam. Dan dia ada unta yang paling tua, yang paling slow. Halimah pula waktu tu bawa anak, ada seorang lagi anak. Dan waktu itu di perkampungan Bani Sa'ad, ya, itu musim kemarau. Tuan-tuan bayangkan, semua orang daripada perkampungan Bani Sa'ad yang nak menyusukan anak-anak orang Quraisy, semua dah ambil baby lah. Semua baby dah diambil. Halimah ni dia sampai lambat, kudanya, dia punya untanya unta yang slow, kan? Unta yang tua, unta yang slow. Bila dia sampai, dia cari pusing semua rumah. Semua rumah dah diambil orang anaknya. Kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih baby waktu tu. Kenapa? Soalannya, kenapa orang tak nak ambil Nabi Muhammad? Kenapa ambil anak orang lain tak ambil Muhammad ni? Sebab apa? Tuan-tuan tahu tak? Sebab Nabi Muhammad ini anak yatim. Kenapa orang tak nak ambil anak yatim? Ha, itu soalannya. Sebab dah lah anak yatim, bapak dia mati muda. Bapak Nabi dianggarkan meninggal dunia sekitar umur 20-an, tuan-tuan, tak sampai 25. Kalau orang kaya kumpul duit umur 25, berapa banyak sangat harta yang ditinggalkan untuk anak dia? Sikit, tuan-tuan. Ha? Tapi Abdul Muttalib kan kaya, nenek kan kaya. Memanglah nenek kaya, tapi harta neneknya pergi ke siapa? Akhirnya akan pergi ke anak.